bagian shoulder atau bahu dan bicep variasi ke-12. Untuk latihan bahu kali ini ada 3 gerakan yang akan kita lakukan. Pertama, front raise cable. Latihan ini melatih otot anterior deltoid bahu Anda. Kedua, seated side dumbbell lateral raise. Latihan ini untuk melatih otot bahu, khususnya otot lateral dan posterior pada bahu Anda. Ketiga, overhead one arm with switch machine. Latihan ini melatih otot lateral dan trapezius. Untuk latihan bicep variasi ke-12, ada 1 gerakan variasi yang berbeda dengan variasi-variasi sebelumnya. Gerakannya ialah Hamel Curl Mixed Bicep Curl. Selain melatih otot bicep Anda, latihan ini juga melatih forearm tangan Anda. Yuk kita latihan. Latihan variasi bahu variasi ke-12. Pertama, front raise cable. Seperti halnya dumbbell front raise, namun kali ini menggunakan kabel sebagai pengganti dumbbell. Angkat dengan kedua tangan Anda hingga posisi tangan sejajar dengan bahu. Buang nafas saat posisi tangan di atas. Tarik nafas saat posisi tangan netral atau di bawah. Lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi per setnya. Latihan bahu kedua, seated side dumbbell lateral raise. Posisi duduk di bench atau bangku dengan punggung tegak dan badan sedikit condong ke depan, serta satu kaki maju. Dumbbell dipegang di depan, badan bawah. Dengan posisi telapak tangan saling berhadapan, posisi siku sedikit ditekuk. Angkat dumbbell ke samping hingga posisi siku sejajar dengan bahu Anda. Perhatikan agar posisi siku tetap sedikit menekuk, tidak berubah atau tidak lurus. Tarik nafas saat menurunkan beban dan hembuskan nafas saat mengangkat beban. Lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi per setnya. Latihan bahu ketiga kali ini, overhead one arm with switch machine. Dengan menggunakan switch machine dan dengan menggunakan satu tangan Anda dengan duduk menyamping di benchnya. Dorong stick switch machine hingga penuh ke atas. Buang nafas saat posisi stick berada di atas. Lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi setiap setnya. Latihan bicep variasi ke-12 kali ini, gerakannya ialah Hammer Curl Mixed Bicep Curl. Melatih otot bicep Anda dan otot forearm Anda dengan menggunakan dumbbell, posisi badan berdiri tegak. Angkat dumbbell secara bersamaan dengan variasi campuran setelah hammer curl, kemudian bicep curl. Atau mungkin sebaliknya. Buang nafas saat posisi terberat saat dumbbell berada di atas. Lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi di setiap setnya. Terima kasih.